Halo Assalamualaikum mania Kembali lagi di channel Omes Kanari Nah karena kemarin ada request dari teman-teman yang minta untuk di review ya Kenari yang ada di rumah saya atau di tempatnya Omes Kanari Semua di review dong mas Oke jadi kita mau bikin reviewnya ya Hanya tinggal beberapa ekor sih teman-teman Jadi di tempat saya udah nggak banyak lagi Karena kemarin sempat kita kirim-kirim juga ya Ini cuma tinggal untuk gacoran tinggal 8 dan betina mungkin hanya sekitar 13 atau berapa ya, nanti juga ada paut juga, nah, uh, untuk mengobati penasaran dari teman-teman, atau mungkin mengobati penasaran dari teman-teman yang request kemarin, oke okay lah ya, kita review dulu, walaupun materi yang ada di tempatnya Omes Kenari itu nggak seberapa ya, teman-teman, untuk saat ini, hanya tinggal burung-burung sayur lah, kalau saya bilang ya, oke, okay, yang pertama kita dari yang sebelah sini dulu ya, teman-teman, Nih yang di sini, ini ada, enggak kelihatan ya, ini, ini ya. Ini ada Yukser TKF teman-teman. Ini TKF ring 21. Ini yang kita dapat dari Kediri. Nah, waktu kita dapat kondisinya belum gacor tapi alhamdulillah sekarang sudah gacor dan sudah ngawin juga teman-teman. Alhamdulillah juga sudah ngisi ya, sudah ada anakannya. Seperti video kemarin sempat kita kawinkan ya teman-teman untuk Yukser TKF yang bone orange ini. Dan yang kedua di sini juga ada Yokser TKF lagi teman-teman. Ring 21 ini posturnya cakep banget ini. Posturnya keren, ini sekarang juga sudah gacor banget. Kita waktu dapet dia belum gacor, baru setengah volume. Sekarang sudah gacor, kalau bunyi agak bungkuk dan durasinya juga lumayan sih 20, ada goyangnya dikit-dikit teman-teman. Kalau ini mungkin prospek ke lomba bagus ya. Nah, untuk video gacornya juga ada teman-teman ya seperti ini. Ini ring 21 teman-teman Posturnya postur YS banget teman-teman Bagus Oke lanjut yang ketiga di sini ada F2 YS teman-teman Nah ini ya ini ada F2 YS Ini warnanya kuning lemon seger banget Ini warna yang cukup terang Posturnya juga sudah miniatur YS banget teman-teman Sangat cakep Cuma ini posisinya dia baru selesai mabung teman-teman Jadi baru angkat gacor dia belum bunyi ya belum belum bunyi gacor maksudnya cuma baru ngeriwi ngeriwi aja setengah volume aja karena dia masih ada dorong dorong dulu ya ini di kepalanya masih kelihatan banget bulunya juga belum kenceng karena dia baru selesai mabung nah ini kemungkinan juga prediksi saya sekitar satu bulan lagi paling gacor teman teman dan ini nantinya mau buat ternak nah kalau misal prospek lapangan ya alhamdulillah kalau enggak ya kita mau buat ternak teman teman Oke, di urutan yang keempat kita ada ini kenari kuning. Ini satu-satunya kenari prestasi yang ada di tempatnya Omes Kanari untuk saat ini, teman-teman. Ini yang bisa kita kasih nama Lotus untuk serinya AF, warnanya bagus kuning polos. Dia istimewanya volumenya kenceng banget, teman-teman. Terus gayanya juga ngawet atau melengkung, ada goyangnya dikit. Ini udah prestasi lat berlat pres. Cuman untuk saat ini kondisinya sedang nggak on fire teman-teman Karena yang namanya burung prestasi itu pasti ada masanya ada waktunya dia bagus on fire ada waktunya dia nggak on fire terakhir kita pakai main di event di Tegal dia kurang maksimal dia ngedurnya cuma di awal aja belakang-belakangnya udah dia banyak ngetemnya teman-teman Oke di urutan kelima ini ada burung panda kemarin yang kita unboxing teman-teman nah ini panda ini burungnya Uh, serinya kalau tidak salah sih ya anggap aja kenari kecil atau lokal loper terselah lah. karena ini memang posurnya kecil teman-teman. Dia burungnya masih agak giras, agak penakut sama manusia. Jadi kalau kita deketin dia masih terbang-terbang terus. Tetapi dia lagunya uh, speednya rapet, bunyinya gampang banget, durasinya 20 detian, kemudian volumenya keras, dikit-dikit bunyi, dikit-dikit bunyi. Jadi ini ada prospek ke depan buat gantangan teman-teman video buy-nya juga ada cukup banyak kemarin karena kita sempat unboxing juga ya ini cukup murah dapatnya kemarin 450.000 teman-teman tapi ini udah ada yang nawar lagi jadi ya mungkin nggak sampai dia prestasi udah laku duluan teman-teman ya kemudian selanjutnya di sini ada ini anakan saya sendiri teman-teman ini serinya AF ini cukup gede kalau yang ini ya ini NKJR teman-teman yang ini ya NKJR ini udah gacor banget terus size nya juga cukup gede yang ini ya hampir se-F1 teman-teman kalau yang ini cuma kurang panjang dikit untuk uh, tubuhnya ya cuman ini udah udah cukup bagus sih menurut saya untuk posturnya dia udah gacor prospeknya juga bagus gampang bunyi jadi dulu saya pernah punya anakan eh punya kenari namanya NK ya teman-teman itu kenari kita yang prestasi dulu yang udah laku dan itu kenarinya punya anak tiga gacor-gacor yang ada di rumah sebenarnya anaknya udah banyak cuman udah pada laku yang di rumah cuma tinggal ini teman-teman ada tiga ekor yang gacor nah ini salah satunya ya ini yang gede saya gede ini usianya baru sekitar 8 bulan teman-teman gacor banget ini juga posturnya juga cukup bagus kuning polos selanjutnya di urutan ke 7 ini ada sama NKJR teman-teman kalau ini posturnya mirip sama Lotus kalau yang ini ya kalau yang ini mirip sama Lotus teman-teman Nah, yang ini ada bonnya dikit dia udah gacor banget dan ini statusnya sudah pejantan kali ini teman-teman jadi dia udah ngawin udah ngisi anakannya juga banyak kalau teman-teman ada yang pernah nonton video saya waktu eh, apa namanya upload anakan kenari lokal tapi gede nah ini pejantannya cuma AF ini betina juga AF jadi anakannya bisa disebut loper lokal ya gede-gede banget tapi teman-teman bahkan lebih besar daripada si bapaknya ini nih ini juga nanyakan NK kalau ada yang minat boleh monggo. Jadi sekarang saya mungkin kedepannya akan lebih fokus juga untuk jualan untuk kenari teman-teman. Jadi karena permintaannya teman-teman banyak banget buat nyariin kenari bagus ya. Kalau cocok harga bolehlah nanti. Dan yang terakhir yang ke kedelapan ini juga ada NKJR teman-teman. Nah ini ya. Cuman sayangnya ini lost ring. Jadi waktu dulu saya sempat sakit dan waktu dia tuh saya pas sakit jadi tidak sempat pasang ring teman-teman. Ini silangan dari F1 ys NK dapat betina F1 SF. Nah ini juga sempat saya bikinkan videonya ya Waktu dulu itu Posturnya cukup bagus teman-teman Ada melengkung-melengkungnya sedikit Karena dia juga ada darah SF-nya Ini kondisi sekarang sudah gacor banget Sudah mulai birahi juga Usianya mungkin sekitar 7 bulanan Untuk saat ini teman-teman Ya 6-7 bulan lah antara itu dan prospeknya juga bagus ini gampang bunyi rata-rata kalau untuk anakan NK itu semuanya gampang bunyi teman-teman ya cuma untuk saat ini masih nakal semua ya masih sering-sering ruji suka ruji semua ya karena kan wajar ya masih usia di bawah satu tahun belum mabung apalagi ya dulu waktu masih paun cuma mutasi aja belum mabung belum mabung total jadi ya kayak gini masih agak nakal teman-teman oke itu tadi ya teman-teman ada 8 ekor yang pertama ada YS TKF Ring 21 Udah gacor, ngawin, ngisi Ini juga ada lagi TKF Ring 21 Bon Isabel, tapi ini belum ngawin Memang belum sengaja belum saya kawinkan Yang ketiga ada F2 YS Ini angkat gacor karena ini baru Apa namanya? Baru selesai mabung teman-teman Jadi belum gacor, masih setengah volume Ini satu-satunya kenari yang prestasi Untuk saat ini di tempat kita yang tersisa Karena yang lain udah laku ya Kayak Bad Boy, Ramos, NK Dan yang lain-lain juga udah Padahal aku, ini tinggal yang namanya Lotus. Nah, ini Lotus. Kalau ada yang minat, silahkan boleh di PM. Mumpung saat ini belum on fire, jadi mungkin saya masih rela buat lepas. Kalau kondisinya udah on fire lagi, ya dilepas. Tapi mahal, ya. Ini ada panda yang kemarin kita unboxing. Serinya lokal opener nggak tahu. Kecil, soalnya kita nggak bisa dapet e, informasi peternaknya. Dan tiga ekor ini adalah anaknya NK. NKJR semua AF, AF, AF semua jadi karena NK itu F1 YS nah ini gacor semua teman-teman oke selanjutnya kita ke yang betina ya yang betina ada di ruangan atas langsung saja kita ke ruangan betina teman-teman oke teman-teman selanjutnya ini untuk kenari betina ya teman-teman hanya tinggal beberapa teman-teman karena kita yang dimakan kucing totalnya udah 7 ekor teman-teman udah kosong ya ini kandangnya jebol-jebol belum sempat saya benerin teman-teman kemarin yang terakhir di rampas kucing lagi ya teman-teman waktu kita jemur oke review untuk kenari betina kita mulai dari yang sebelah kanan dulu ini ada AF ini burung baru teman-teman ini yang baru kita beli belum lama yang kemarin kita sempat bikin video waktu kawinnya sama YS ya ini udah bertelur sebenarnya tuh udah bertelur dua ya udah mulai ngeram ini silangan dari F2 dapat betina AF jadi jadinya seperti ini teman-teman. Cukup gede nih itu betinanya seri AF. Ini juga betina AF. Ini betina lama ya udah beberapa kali produk di sini. Ini juga ngerem teman-teman. Ini bertelur tanggal 28 kemarin baru beberapa hari ya. Lanjut betina ketiga di sini ada F1 SF. Ini yang tengah betinanya. Bawa anak dua ini serinya dari pejantan Ramos Ramos itu AF teman-teman anaknya dua kawin perdana nah, ini betina juga saya belinya dari Dere dari Dara ya telur perdana, telur tiga atas dua hijau semua anaknya betina ketiga kemudian betina keempat di sini ada F1 SF teman-teman tuh itu udah ngerem lagi ya F1 SF Bon Isabel warnanya hampir sama kayak IS nya ini ada anak tunggal ini jantannya cuma F anakan NK yang tadi di bawah ya yang saya review ini hari ini juga mau saya sapih teman-teman ini kemarin telurnya tiga isi dua tapi yang satu mati tinggal satu ini ekornya habis dicabutin induknya nanti kita sapih hari ini belum tahu jantan betinanya ini kemudian betina keempat nah ini betina big size teman-teman ini size-nya F1 ya. Ini dulu juga anakan sendiri, ring saya sendiri, ring biru. Ini dulu jantannya dari prestasi, teman-teman. Saya punya F1, YS. prestasi namanya Lionel. Anakannya ini. Ini udah mulai produk. Ini juga ada anakannya, teman-teman. Sebentar, saya ambil kursi dulu. Nah, itu anak tunggal, teman-teman. Itu F1 YS. Karena kemarin saya kawinkan YS TKF yang tadi, yang kita review yang pertama tadi nelur tiga isi dua netesnya cuma satu yang satu kurang tahu kayaknya nggak netes teman-teman moga aja nanti big size big size ya ini untuk yang ini nanti mau kita simpen dulu untuk anakan pertama kemudian di sini ada lagi betina darah teman-teman masih diri ya jambul posturnya cakep banget ini baru selesai mabung teman-teman kemarin saya sengaja beli jambul karena saya pengen nyetak yang jambul-jambul juga coba kita kawinkan sama YS yes. semoga aja jadinya bagus teman-teman ini usianya sekitar mungkin 6 bulanan teman-teman sama kayak yang ini ini juga 6 bulan teman-teman ini anakan sendiri kayak yang ini ya ring biru ring omes ini dari betina F1 SF tadi yang udah ngerem tadi jantannya pakai NK yang udah laku teman-teman nih ini anakan sendiri juga usianya juga baru 5-6 bulan antara itu teman-teman masih dere ya. Lanjut betina ke tadi berapa tadi? Ada satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh. Oh ya ini ada satu yang diumbaran delapan. Ini betina ke delapan ini cakep teman-teman. Ini dari silangan SF dapat lizat. Ini kita beli dari teman saya udah produksi dua kali di tempat teman saya. Kemudian mabung. Ini selesai mabung saya beli teman-teman. Di sini belum mau produk, teman-teman. Kemarin sudah sempat birahi ya. Sudah sempat saya kawinkan tapi belum mau bertelur. Alhasil saya masukin umbaran dulu ya, teman-teman. Ini biar kondisinya bagus dulu, biar kenceng. Ini udah birahi banget. Udah minta kawin tapi belum mau bertelur. Jadi biar saya taruh sini buat istirahat dulu, direkondisi dulu sampai nanti benar-benar bagus buat produksi lagi, teman-teman. Lanjut. Ini betina ke berapa tadi? Ke-8 ya ke-8. Ini ada satu betina darah juga. Ini anak-anak sendiri, teman-teman. Baru mabuk, ini big size asli kayak ini, teman-teman. Ya, ini size-nya se-F1 lebih, teman-teman. Ini usianya baru 5 bulan, baru mabung. Ini baru ngerapiin bulu, teman-teman. Ini next juga buat uh, indukan ya. Lalu di sini juga ada. Tapi ini masih paut teman-teman, usia 3 bulan. Ini big size juga. Ini yang anakan sendiri juga. Ini big size ini size-nya 1 usianya baru 3 bulan ini juga big size juga 3 bulan kurang lebih segitu ya betina juga ini baru mutasi bulu teman-teman nah jadi di tempat saya itu betina cuma tinggal ini teman-teman cuma tinggal ini ya 1, 2, 3 4, 5 6, 7 8, 9 10, sama yang di umbaran, 11. Betina tinggal 11. Pautnya ada 1 2 3 4 kalau yang satu yang satunya masih kecil banget, teman-teman. Ya cuma tinggal itu. Jadi total di rumah saya kenari untuk yang dewasa ada jantan 8, betina 11, 19, teman-teman. Berarti 19 sama anakan calon anakan nanti 4. 23 ekor yang lain dapat pada laku. Semoga nanti kita bisa berburu lagi. Kita mau berburu lagi, bang teman-teman. Cari kenari-kenari bagus lagi buat dipoles buat prestasi ya. Ini koleksi-koleksi beberapa trofi lat beran, teman-teman. Oke, teman-teman. Ini buat menjawab pertanyaan dari teman-teman kemarin ya, yang pengen tahu apa saja kenari yang ada di rumahnya Omes Sekarang untuk saat ini. Semoga bisa sedikit menghibur. Next kita mau cari kenari-kenari yang bagus-bagus lagi, teman-teman. Sampai jumpa di next video. Assalamualaikum, salam kenari mania. Salam sukses selalu.